Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi di channel gua Irham Umami. Kali ini gua akan mereview kamera milik gua sama istri gua ya. Ini adalah kamera, bisa dilihat Sony Alpha 6000. Oke, kita akan mereview kamera ini setelah beberapa tahun penggunaannya. Oke, sebelum itu jangan lupa bagi kalian yang menonton video ini untuk klik subscribe, like, comment, dan share. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Lihat di sini guys, ini charger ori-nya. Bisa kita lihat di sini. Ini masih original. Ini charger bawaan asli dari Sony-nya. Ujungnya itu seperti Android ya. Oke. Oke, lanjut untuk spek kameranya akan ditampilkan di sini. Bisa dilihat untuk spesifikasinya di layar. Oke, kita nyalakan dulu. Kita ambil untuk lensanya. Oke, di tahun 2020 ini kamera masih sangat bagus ya guys. Dan menurut pengamatan gua, kamera ini tuh sangat cocok banget buat kalian yang hobi bikin vlog-vlog video, itu sangat bagus kamera ini. Kemudian dia itu fokusnya cepat ya guys. Misalnya kita arahkan ke suatu titik, maka dia akan cepat fokusnya. Fokusnya itu lebih cepat. Dan nanti gua akan tampilkan hasil fotonya. Oke, masih sangat cepat ya. Kita kembali letakkan di sini. Kemudian apa ya? Kamera ini itu layarnya belum bisa dibalik ya. Tapi baru hanya bisa seperti ini. Sebentar. Baru bisa seperti ini ya. Seperti ini, dan kita lihat dari sisi samping. Oke, baru seperti ini dan belum bisa dibalik buat selfie. Ya, ini mentok segini ya guys. Kita mungkin taruh ke atas lagi. Mohon maaf kalau agak berisik ya. Maklum lah, ini rumah gua di kampung. Oke. Ini mentoknya segini guys. Itu mentoknya segitu. Kemudian untuk slot chargernya nih. Ada di sini, itu slot chargernya. Kita lanjut lihat ke bagian depan kameranya. Oke, ini lensanya guys. Oke, sudah. Sekarang kita akan lihat isi dalamnya, pengaturan mode-mode dan lain sebagainya macamnya. Pertama di sini ada mode scene ya. Di sini mode scene kita akan pilih, coba modenya. Oke, di sini ada mode portrait. Di bawahnya ada mode sport action, macro, landscape, sunset, night scene, handheld, twilight, night portrait, anti motion blur. Oke, cuma segitu ya guys, itu untuk mode-modenya. Kemudian kalau untuk autonya di sini, itu yang manualnya. Oke, di sini
manual, kita bisa mengatur sendiri. Ini di sini untuk mengatur kecerahannya. Oke. Ini untuk ISO-nya. Kemudian untuk melihat hasil foto ya guys. Oke, ini hasil fotonya. Cukup bagus ya. Dan ini memang Sony ini terkenal bagus ya kameranya. Di sini ada viewfinder. Kita bisa lihat ke dalam sini. Tuh. Masuk ke dalam, guys. Oke. Tampak jelas ya di dalam viewfinder-nya. Oke, dan layarnya otomatis dia menyala. Oke, habis ini kita akan tampilkan beberapa foto hasil foto dari kamera Sony Alpha 6000 di tahun 2020 ini guys. Untuk harga kemarin dibeli sekitar harganya 8 jutaan. Dan untuk sekarang harganya masih sama, sekitar 8 jutaan. Ya, Sony ini memang terkenal harganya stabil dan tidak cepat turun seperti rival-rival yang lainnya ya. Makanya kemarin kami sepakat untuk membeli kamera ini. Oke, untuk menunya di sini. Ya, kita operasikan dari sini guys, ini untuk memindah-mindahkannya, ini tombol menunya. Oke, kita mulai dari menu dengan simbol kamera dulu. Ini maksudnya adalah bersangkutan dengan pemotretan ya. Di sini ada image size, kemudian ada aspect ratio. Oke, ada quality, panorama size, direction. Dan masih banyak lagi ya. Pengaturannya ini adalah setting recordnya, segala macam, drive mode, flash, focus modenya, bisa auto ataupun okay. Kembali sini focus area, ISO-nya. Oke, sini zoom dan segala macamnya. Oke, lanjut ke atas guys. Pengaturan yang di atasnya. Nah, ini pengaturan ya. Oke, ini pengaturan. Ada zebra, MF, focus. Oke, ini picking level, picking color. Oke, lanjut. Oke, di sini ada bracket over sini ya, ada auto image extract, ya front to insert. Face registration ini bisa buat muka ya, guys. Oke, function menu set, custom key setting, Mavi button. Oke, lanjut ke sini. Ini pengaturan untuk kirim mengirim ya, ini bisa buat dikirim ke HP kalian, komputer. Ini juga bisa menggunakan NFC. Itu kalau HP kalian ya punya fitur NFC, maka ngirim foto bisa tinggal ditempelin HP-nya lalu fotonya bisa kirim. Dengan catatan buka aplikasi misalnya Sony Imaging Edge. Nah, itu bisa buat aplikasi ngirim. Jadi kalau udah menyalakan NFC di HP, lalu tempelkan HP-nya ke kamera dan bisa terkirim fotonya. Oke, lanjut guys. Di sini ini ada application list. Di sini ada untuk mode menghapus, view mode, image index, display rotation, slideshow, project. Dan di sini ada monitor brightness ini ya, manual, view finder bright, finder color temperature, volume setting, audio signal. Oke guys, itu saja untuk pengaturannya. Kita kembali ke menu. Oke, terakhir guys ya, terakhir ya, untuk impresi gua selama menggunakan kamera ini udah beberapa tahun, hampir dari 2018 ya atau 2017 akhir, berarti udah mau 3 tahun ya. Kamera ini sama sekali belum pernah mengalami macet-macet ataupun kendala dan lain sebagainya macamnya. Kemudian juga kamera ini belum ada kayak malfungsi tombol-tombolnya, itu belum ada. Semua tombolnya masih berfungsi dengan baik. Kemudian belum ada sesuatu yang error-error ataupun apa segala macamnya, itu belum ada. Jadi kamera ini masih sangat bagus. Dan memang kamera ini memang tidak terlalu sering dipakai. Jadi ini boleh jadi gitu ya, kalau sering dipakai mungkin ada kendala, tapi wallahualam. Yang jelas selama ini kami pakai kameranya belum ada kendala. Baterai cukup hemat guys. Kalau kita ngecas penuh itu bisa dipakai kurang lebih setengah hari atau seharian bisa dipakai, dengan syarat ya ngambil fotonya nggak terlalu sering ataupun recordingnya nggak terlalu banyak gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Oh.
أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت أحبك مثلما أنت أحبك كيفما كنت.